Hai guys, di video kali ini aku mau mengajak kalian untuk mengeksplor salah satu hotel Instagramable di Jogja, yaitu Art Hotel Swites Yanti. Sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe channel ini karena dukungan kalian sangat berarti untuk perkembangan channel ini. Terima kasih. Dari luar kita bisa melihat kolam ikan koi yang luas. Dan ini suasana lobi di Art Hotel Swites Yanti. Lobinya Instagramable. Di sebelah kiri adalah resepsionis. Di sebelah kanan kita bisa melihat banyak lukisan-lukisan abstrak karya anak bangsa. Lobinya cukup luas dan ada banyak tempat duduk. Di sini juga ada piano asli. Sampai ada tulisan gak boleh main piano. Yang pasti sangat instagramable. Rasanya kita kayak berada di galeri seni. Di sebelahnya juga ada toko roti. Di sampingnya itu adalah restoran untuk kita breakfast. Dan ini adalah lorong kita menuju ke lift. Lorongnya juga instagramable banget. Kita bisa foto di sana, di sini. Dan ini ada ayunan di sebelah kiri. Di depannya ada toko butik. Dan di sini juga ada hiasan dinding yang mewah. Kalau kalian suka banget foto-foto, wajib banget untuk kesini karena setiap sudutnya sangat instagramable. Lanjut, saatnya kita masuk ke dalam kamar. Seperti apa kamarnya? Kita menginap di kamar studio Art Sea King dengan luas kamar 28 meter. Di sebelah pintu ada lemari yang sangat besar, yang luarnya itu adalah kaca yang cukup besar. Di dalamnya ada setrika, deposit box, area untuk menaruh sepatu, dan kita dapat sandal hotel. Di sebelah kiri ada papan setrika, ada gantungan baju center. Lemarnya sangat besar. Di sebelahnya ada minibar, ada teh kopi. Kopinya kayak gini, Nescafe, Dolce Gusto. Ada juga mesin untuk membuat kopi. Di bawahnya ada kulkas mini. Di sebelahnya ada televisi yang cukup besar. Ini smart TV, bisa buat TV kabel, bisa juga untuk menonton YouTube dan Netflix. Di sebelahnya ada meja kerja berbentuk transparan. Ada colokan, lampu baca. Dan ini adalah menu room service. Harganya lumayan, standar hotel bintang 5. Dan ini penampakan kamar studio Art Sea King. Kamarnya luas, instagramable, ada lampu tidur di kanan kiri yang estetik dan juga ada lukisan printing. Jadi kesan artnya masih terasa di dalam kamar. Dan kita dapat pemandangan city view kota Jogja, kebetulan pas lagi sunset. Dan ini pemandangan sunset yang bisa kita lihat dari kamar, cakep banget. Tipe kamar ini kita dapat 700.000, sudah termasuk breakfast. Saatnya kita mengecek kamar mandi seperti apa dalamnya. Di dalam kita menemukan gelas kumur, wastafel, amenities hotel, dental kit, alat cukur, sisir, tisu basah, body lotion, tisu,
kaca buat bercermin, kaca yang besar. Di sebelahnya adalah shower room. Dan ini adalah toiletnya. Di dalam toilet juga ada lukisan printing. Kita dapat dua handuk. Dan ini dapat sampo, conditioner, dan sabun cair. Dan ini adalah showernya, bisa air dingin dan air panas. Dan ada hair dryer juga. Lanjut keesokan harinya, saatnya kita sarapan. Restonya juga instagramable. Di sebelah kanan kita bisa melihat salad bar dan ada jamu. Di sebelahnya ada puding oat. Lalu ini adalah ice cream corner. Ada coklat dan strawberry. Dan ini ada cereal corner, Japanese corner, ada seperti sashimi, miso soup. Sebelahnya ada juice corner, kopi dan teh. Ada juga mesin untuk membuat kopi. Waffle corner. Pancake. Ada juga egg station corner. Dan ini adalah roti tawar corner. Kita bisa memanggang sendiri. Dan di sebelahnya adalah roti corner. Ada berbagai macam roti, donat, brownies, croissant, puding lagi. Dan ini adalah jajanan pasar corner. Sebelahnya ada jenang corner. Lanjut ke main course. Ini ada sambal, kerupuk, ada aneka macam sosis, kentang, sayuran, ada daging, spaghetti. Sambal, kecap, bubur, ayam, ikan, goreng, sayuran, bihun goreng, nasi goreng, nasi putih. Dan ini adalah suasana sarapan di pagi hari. Dan ini adalah traditional food corner, ada nasi uduk, sate, gudeg. Satenya enak banget, recommended untuk dicoba. Dan ini menu sarapan kita di pagi hari. Selamat makan. Saatnya menuju ke area sarapan outdoor, yaitu area smoking room. Dan ini suasana sarapan outdoor. Di sebelah kiri ada kolam ikan. Di sebelah kanan itu area santai, tapi itu kalau malam adalah area untuk live music karena ada panggung di sana. Masih di area outdoor, di sini ada kolam ikan, di tengahnya ada pohon sehingga membuat suasana menjadi sangat asri. Lanjut menuju ke area swimming pool. Dan ini adalah area kolam renangnya, ada kolam untuk anak dan juga dewasa. Di sebelahnya ada mini gym. Alatnya lumayan komplit. Suasana kolam renang di Art Hotel Suites Bianti.
Hari ini pagi hari cuaca hujan. Sekian video kali ini. Thanks for watching.